anak dijeboknya nak, suruhnya makan riba nak. Dia 2000 ndak ada hokon makan riba nih. 4 batakon ulun nah. Ada kah di sini asrama nang kosong yo? Cari asrama lah kan. Pas mana aku ibu kosnya. Alhamdulillah sampai. Sampai kita ke sini. Sesekali kamu jak pimpin akan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala washabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah. Tahukah kamu kisah sejarah Sidin waktu memimpin pondok Darussalam? Beliau ini kah? Mm-hmm. Nah, ulun kan tapi tahu juga am. Sana Sidin ini. Cuman kira-kira ada buku-buku di samping-samping ini kayak juriat Sidin ini. Sini lah. Nggih. Heeh. Coba kita cari ini nah. Soalnya sama ada nih. Ngaran ini ada binnya nih. Nah, ya kala. Muhammad bin Kiai Haji Jamaluddin. Oh, bojo. Berarti anak Sidin nih. Anak Sidin juga nih. Berarti si keberatannya juriat Sidin juga nah. Pak sedang ada. Ayo. Mana nak bulikan kah? Sedang kita bulikan. Oh iya iya. Yuk, ini kita. Terima kasih banyak. Yuk sama-sama. Hari ini kita lawas apa? Bepanderan. Mbak lawas ikemang awan kita ya kalau. Ada apa-apa ulun nggih. Ulun malah senang pian mau. Mau kunjung ke kubah-kubah guru-guruan nggih. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Boleh kata alamat ikam? Oh alamat rumah ulun kah? Bener. Oh ulun di Pasayangan. Heeh. Di Pasayangan di Parak Darussalam juga. Heeh. Ada toko lampu kan ta? Ya ta rumah ulun. Toko lampu lah. Toko lampu halus aja toko lampunya. Heeh. Ada apa gerangnya anak betakon rumah ulun nih? Ada aja kena meluncur ke hikam. Ah, ya lah. Iya. Aja ya. Ini kita bimbel ke bulikan? Apa sih anak-anak ke situ juga? Ayo kita bimbel. Jangan kita tadi juga. Ayo. Jangan lalu, sihir, mati. Ambil HP pulang, ada haji yang tertinggal. Sandal di mana? Allah, siapa juga nama anak sandal di pohon? Oh, sandal apa lu kempes? Ya Allah, nasib lalu, hanya bangun kuning. Isi dua lembaran aja.
ambil HP di warung Haji Yun. Mengapa ambil ini campur? Anda pulang ditinggal. Ujian pulang enak. Baju mungkin lah. Iya, semanjangan bawahnya aja. Ngepet. Iya, kenapa kan, Nek? Nah, toko lampu Mina, jadi bang? Ayo kita coba bang, singgah di sini. Iya. Tak untungnya lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jo, ya, Mina? Alhamdulillah. Dapat juga. Nyaman aja sekarang ini cari. Alhamdulillah, kata putar-putar langsung dapat aja. Oke. Langsung. Ya. Kenapa nih? Nah, lo katanya oleh-oleh. Oh, oleh-oleh mah pakai-pakai potian. Ma tadi makasih bantu ulun lah. Iya. Membagi ulun lah nih. Kasih nih Kam. Ya Allah, terima kasih nih Mama ulun lah. Aku lihat sini. Waktu anak Ikam tadi mulai ujung sana situ nah. Iya. Yeah. Sampai ke situ. Iya. Yeah. Kena banjir aja lah. Kenapa nah, ini yuk? Ini dasar kayak itu, ada kawan ada hujan sedikit. Banjir lah. Banjir. Oh. Apalagi bekas malam tadi, hujannya lambat menang, banjir. Iya, nang marasnya itu aku sebuting bang. Enggak. Ini kan Darussalam nih, parah kesana nih. Iya benar. Bantu yang punya lewat sini nih, kan anak-anak Darussalam tuh. Kasian mana gitu ya. Bahaya nih. Bahaya. Nah, gitu bang, pengen kasian. Lu mau lihat bubuhannya itu bahaya, ya ini mau pelajar nih, itu utama nih, kasian. Nah. Enggak. Amun keratahan tuh yang melancat batis. Melancat. Bagi ulun bahaya kan sekolah lah. Mungkin ikam tega bahaya juga sekolah di sini. Kita sampaikan masalah yang dihadapi masyarakat sini nah. Yeah. Lawan pemerintah. Nah, kalau di sini kan kita coba kita nyampaikan lawan pihak kelurahan. Siapa tahu pihak kelurahan kena kawam menyampaikan lawan pemerintah daerah. Mah setuju benar. Masalahnya kan di sini nah artinya jalur ulang sekolah madrasah. Iya benar. Madrasahnya Darussalam pulang. Nggih. Mah ulun pas benar-benar juga nah. Ya sayalah. Aku sebenarnya sudah nama adua kan ini masalah nang banjir ini nah. Lawan siapa gitu nah. Tapi sebuting pesanku. Nggih. Artinya amunnya pemerintah sudah memperhatikan masyarakat jangan sampai sembarangan juga buang sampah. Bujur. Sedikit-sedikit buang salah iya, kan. Nggih. Amunnya tetap nang gitu aja. Gini juga penghasilannya kan. Bujur pian tuh nggih. Heeh. Wina, tahu kok rumah? Dijaga itu. Oh, siap. Nang dijarahi tadi kan kita nih anak bertahun-tahun masalah kehidupan Sidin, sejarah hidup Sidin, kepemimpinan Sidin. Tahu kah Ikam salah satu juriat Sidin? Juriat Sidin? Masih ada? Iya. Nah, rasa-rasanya masih ada lagi. Coba pemimpin bertahun lah. Daerah Pekoman Ulu situ nah. Di Pekoman Ulu. Nggih, siapa namanya? Sidin Abu Sufyan. Abu Sufyan. Sufyan mana Wina? Abu Sufyan tuh siapa? Ada kelumba keluarga lawan Abu Sufyan tuh supaya nyaman kita mencari. Nggih. Nah, Abu Sufyan itu mbak keluarga lawan Guru Suri. Guru Suri. Nang rentak imam di Masjid Al-Qoromah kah? Pas, bujur nggih. Oh, nah. Allah. Amunnya sudah dipadahakannya. Oke itu. Insya Allah dapat Marina mencari. Wini ya gitu nah. Wini iya. Anak Wini. Permisi ya dong beliau dulu. Iya kan? Semua tajangan ya? Mantanan tadi aja. Aja Umar, terima kasih pengkasihan berpengkepet lah. Iya sama-sama. Enggak, orang terima kasih banyak juga. Iya sama-sama mau berkat. Enggak, selamatkan enggak, amin. Ya Allah enggak. Ini terima kasih informasinya bagus banget nah. Sama-sama. Kami langsung ke sana. Sama-sama nolongin kita enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dong, ada motor. Kemudian. Hati-hati jimur sih, Kam. Iya, iya. Cepat, mundur. Buat dong. Tidak. Ayo dong, apa-apa, kenapa? Selawain lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah. Nggak ngerja kalau jadi bukos tadi. Iya, nggak ngerja. Iya, Om lah. Bapak nggak begitu? Belikan ya dulu kita ke warung, udah pengen kaur juga, nih ngubar tarung. Oh ya kak, ayo main gitu sudah. Iya, kak. Nih. Aji mina, ayo hujan lah. Nih, tiba sini bang. Iya iya. Nah, ini nih, amun pina. Gua bakal kajutan magim. Kau, ayo dong ya. Mudah-mudah. Gimana dong? Kita masuk pang sini betakun. Nah, ada buat aduh gua ini. Nah, bujur kita betakun situ nah. Betakun Bang. Yuk, kita masuk ke dalam pang betakun. Iya, mati lu. Kita betakun dong ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli. Alhamdulillah di sini kah rumah Abu Sufyan? Iya, benar di sini. Pak Ikam betakun orangnya. Oh, Ikam kah? Iya, iya. Alhamdulillah. Benaung nih, Mbak Ujinanya. Nah, benaung. Ada apa-apa sih, Senat?
Ih, aku nih. Tadi bapender di sana ada kawan. Jadi kami itu hendak bertamu dengan Abu Sufyan, takanya Ikam Dirilah, salah satu juriat Syekh Jamaluddin. Inggih bujur, ada pertanyaan. Aku nih hendak bertahun-tahun masalah sejarah kehidupan Syekh Jamaluddin, pimpinan pondok yang pertama. Nah, pas banget ada begini aku dalam. Alhamdulillah. Nah, sejarah itu. Langsung kah? No, ada tunggu dok. Ambil pinggisan tadi. Mujen, kul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di dalam enggak? Di dalam. Bro, ada tamu masuk. Masuk ke sini ada. Masuk sini. Assalamualaikum. Enggak. Alhamdulillah kawa tamu pian. Ini ada kasan pian goreng. Mudah-mudahan pian kau makayakan tapi sama Linda goreng. Jadi kedatangan kami hari ini selain pada mantar ini antar hadiah anak bertahun-tahun sedikit lontian. Lalu dinamai madrasah ini supaya ada namanya. Lalu Sidin mengambil satu nama, yang nama surga Darussalam. Nah itu, nama surga Darussalam. Maka cocok banget. Surga Darussalam itu yang tajri min tahtil anhar. Di bawahnya mengalir sungai, ini Darussalam, di bawahnya ada sungai juga. Jadi Sidin juga yang memberi nama kepada orang-orang. Nih. Hendak kata sambungannya, subscribe dulu, batu like, amun hendak mengomen, serah je. Satu lagi, nyalai loncengnya, nyaman pian tahu.